Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu falan tajidalahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Al Madinah TV yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah di mana bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bulan di mana Allah menurunkan satu malam yang ibadahnya di waktu itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Perlu diketahui juga bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, di mana kitab-kitab suci yang lainnya juga diturunkan pada waktu. Maka di bulan Ramadan juga itu adalah bulan ampunan, di mana Allah menurunkan ampunan kepada setiap hambanya yang dia datang dengan penuh dosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan man soma Ramadana imanan wa ihsan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia berpuasa imanan, karena keimanan, wahtisaban, dan dia juga mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan man qama ramadana imanan wahtisaban, barang siapa yang dia di bulan Ramadan dia berdiri untuk melakukan qiyamul lail, untuk melakukan salat tarawih, maka diampunkan dosanya pula ketika dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pemirsa Al Madinah TV yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Kita tahu 11 bulan yang lalu kita penuh dengan dosa. Mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, hati kita mungkin pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini, alangkah indahnya kita gunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, untuk senantiasa meminta ampun kepada Allah, untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan ini, di bulan suci Ramadan ini, kita manfaatkan waktu-waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa Al Madinah TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.